Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tomblok Channel. Hari ini saya memasak sup ayam jahe yang cocok untuk menjaga imun kita ya teman-teman, agar tubuh kita tetap sehat, hangat, tidak mudah terserang virus, tidak mudah masuk angin gitu. Caranya sangat mudah, rasanya sangat enak. Teman-teman boleh mencobanya. Mau tahu gimana caranya? Mari kita tonton video selanjutnya. Langsung saja ya teman-teman, kita siapkan bahan-bahannya. Ini ada daging ayam ya, yang udah saya potong-potong dan dicuci bersih. Kemudian kita campur dengan jamur. Saya pakai jamur yang masih segar, teman-teman kalau nggak ada boleh juga dengan jamur yang udah kering ya teman-teman. Tapi sebelumnya direndam dulu, dia akan mekar seperti segar. Kemudian kita campur dengan sedikit wortel, kita potong-potong sesuai selera. Kemudian kita pakai bumbu rempah, ini ada bawang putih ya, saya pakai 5 bawang putih yang besar dan saya geprak. Terus ini ada beberapa jahe yang udah saya potong-potong ya teman-teman. Tuh, besar banget. Kemudian ini ada bubuk lada, bubuk pala, dan garam. Kita pakai secukupnya saja. Oke, sekarang kita goreng jahe dan bawang putihnya. Kita tuang minyak, nggak perlu banyak-banyak ya, sedikit saja. Terus kita panaskan. Kita tunggu sampai panas ya. Oke, setelah panas jahe dan bawang kita goreng. Kita goreng sampai baunya naik ya teman-teman. Kita goreng juga ini apa namanya, masukkan bubuk lada dengan bubuk pala, kita goreng jadi satu dengan api kecil ya teman-teman. Oke, kemudian setelah matang kita siram air. Oke, kemudian bubuk kita pindahkan ke dalam air mendidih. Oke, di sebelahnya sudah saya siapkan ini mendidih ya teman-teman, kita tuang. Kita matikan dulu kompornya, terus kita tuang di sini. Oke, sudah siap. Oke teman-teman, kita matikan, kita pindah ya. Kita pindah ke sini. Nah, ini kita mendidih ya. Oke, ini langsung mendidih. Kemudian kita masukkan ayamnya. Ya, kita masukkan ayamnya. Oke, setelah ayamnya masuk, kita masukkan wortel. Wortel juga kita masukkan. Kemudian jamur kita masukkan. Kemudian kita masukkan sedikit penyedap rasa. Oke, sedikit saja. Dan kita aduk. Oke, dan kita diamkan sampai ayam terus jamur dan itu benar-benar lunak, apa namanya, wortel. Oke.
kita diamkan. Ini udah mateng ya teman-teman. Ini udah benar-benar lunak, ayamnya udah lunak. Ini apa, wortel juga udah lunak banget. Oke. Kita matikan. Baunya sedap banget, guys. Kita matikan. Bau jahenya itu terasa menyengat kita. Sup seperti ini itu bisa menambah imun pada tubuh, guys. Jadi di tubuh itu hangat gitu. Oke teman-teman, supnya udah matang, siap buat lauk atau buat minuman saja juga bisa ya teman-teman. Ini rasanya sangat enak, seger. Rasa jahenya itu sangat terasa gitu teman-teman, sehingga membuat imun pada tubuh itu bagus, terus anget gitu maksudnya. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya sup ayam jahenya. Jangan lupa like dan subscribe serta komen dan juga share, juga tekan bell agar dapat mengikuti video-video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.